teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini rencananya kita mau trekking. Siap? Mana topinya, Nak? Mana topimu? Kita mau trekking, mau ganti sepatu dulu. Si Om udah selesai. Sebentar ya. Ready to go. Are you ready? Yeah. Papa, are you ready? Soweit, aber ich wollte eigentlich. Are you ready? Yeah. Okay. Nah, kita lagi ada di sini. Kita mau ke sini sekarang ya. Di nomor 2. Jadi kita harus ngikutin Trump Fashion. Yang sudah. Iya, kom. Trekking kali ini kita mengikuti rute di aplikasi Traum Fashion, teman-teman. Dengan durasi 1 jam 30 menit. Saat ini pukul 14.50. Kita lihat berapa lama kita bisa sampai di poin akhir dengan ritme kami sekeluarga. Bagi yang suka kegiatan outdoor seperti trekking, hiking, dan sepedaan, aplikasi ini wajib di-download karena teman-teman bisa memilih rute yang pas sesuai kemampuan teman-teman. Di sepanjang rute banyak tempat istirahatnya loh dan pemandangan yang sangat indah. Jangan lupa membawa bekal makanan dan minuman ya. Tujuan utama dari rute kita kali ini adalah reruntuhan Kastil Firna. Jadi, sejak abad ke-10, kastil ini sebagai tempat kedudukan leluhur dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Langsung ya, bisa pasauf ya. Pasauf cac. Ya. Pasauf.
untuk menarik perhatian para pengunjung teman-teman. Selain untuk meneliti sejarah tradisional, kastil ini juga menawarkan pemandangan yang sangat indah. Wassermelon. Gefällt dir den Essen? Oh my God, you look so tired, mein Schatzlein. Are you tired? Anstrengend? Ja. But you like it? Ja. Es tu, Schatzlein. Seperti yang saya bilang tadi, rute menuju reruntuhan Kastil Virne menawarkan perpaduan yang menakjubkan antara hutan dan padang rumput terbuka. Setelah melalui jalan yang berkelok dan terjal, Menara Fundar Virner Burg ini menyajikan pemandangan yang luar biasa. Indah sekali, teman-teman. Silahkan dicoba rute trekking di aplikasi ini ya, teman-teman. Cocok banget menghabiskan liburan musim panas di sekitar Jerman. Salam sayang dari kami.